apa yang dibutuhkan? Mulai dari masa kecil abang. Ya, memang kalau ceritakan sih panjang sekali ceritanya ya. Tapi ya secara garis besarnya aja ya, memang abang ini punya keanehan, beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya mungkin karena anak pertama, di apa ini memiliki saudara 10. Beliau anak yang pertama. Semenjak waktu masa kehamilannya, jadi saya punya ibu, masa hamilnya abah memang dalam keadaan penderitaan, karena pada masa itu masa lagi peralihan antara penjajahan dengan kemerdekaan. Jadi pada saat itu ya tidak tahu kalau di kota, tapi kalau di daerah itu sangat kritis sekali keadaannya. Asal dengar suara pesawat saja sudah pada lari masuk sana kan, gali ini apa namanya, gali tanah. Tapi kalau ada suara pesawat masuk ke dalam tanah itu berlindung, takut ada serangan bom pagi. Dalam umur kehamilan 7 bulan itu di Bima itu dipom sama Jepang. Pasar Bima di Dompu, sampai pada akhirnya masa kelahiran itu apa itu lahir di dalam ini perlindungan di tanah itu. Cuman memang ada keadaan apa itu lahir masih dalam bungkusan. Masih dalam bungkusan. Masih dibungkus, ada juga bayi-bayi lahir juga seperti itu ada, cuman termasuk ya apa itulah demikian. Alhamdulillah bayi dilahirkan dalam keadaan selamat, tidak ada cacat. Di sini keluarga termasuk apa dan ibu saya itu merasa senang. Ya, disitulah masa bayinya terus menjenjang ke masa kanak-kanak ya. Ya, Indonesia kan baru merdeka pada saat itu. Jadi pendidikan apa semuanya itu ya masih belum begitu sempurna. Tapi karena Allah sudah kudratkan pada hambanya ini kecerdasan, hamba itu sudah cerdas sekali. Setiap apa yang diberitahukan oleh burung itu langsung ditanggapi, ditangkap. Sehingga pada umur waktu kelas 1 SD, SR kalau tidak salah waktu itu bukan SD, SR ya, SR. Itu kelas 1 SR itu apa sudah bisa membaca. Dan apa juga memanggil guru bantuan untuk di rumah memberikan pelajaran membaca, berhitung. Setelah abah tamat dari SMA, abah dikirim ke Malang, dipondokkan di Darul Hadis. Nah, pada saat itu guru pertama Darul Hadis itu yaitu namanya Ustaz Abdul Gadir bin Ahmad bin Fagih. Beliau merasa kagum terhadap Habib Segaf ini, sehingga dikhususkan. Kita bagaimana pandangan beliau terhadap Habib Segaf, sehingga ditaruh di kamar khusus. Terus kemudian beliau itu memerintahkan kepada Mu'alim Dinyati sama Mu'alim Romli untuk menjaga beliau ini, dan ditaruh di kamarnya guru itu bersama Mu'alim. Jadi di sana itu istilahnya kalau guru di Darul Hadis itu Mu'alim.
Nah, kalau Habib Abdul Ghadir itu dipanggil Ustaz. Berjalan satu bulan, ini Habib Segaf, Masya Allah, dia sudah mulai kelihatan oleh dua guru ini, yaitu Malik Dinyati dengan melihat ada sedikit keanehan dibanding dengan murid-murid yang lain. Nahu, sorof itu sudah dihafal. Tasrif fil madhi, fil mudhari, apa itu? Ini baru jalan satu bulan sudah beliau itu sudah menghafal. Sehingga minggu keduanya Habib Abdul Ghadir menanyakan kepada Malik Dinyati, bagaimana kabarnya Segaf? Nah, diceritakan oleh Malik Dinyati, dia bilang itu buku sorof tanpa dipelajari, diajari, apa kan namanya tamhidi kan belum boleh belajar sorof, kan? Baru istilahnya alif ba apa segala. Nah, ini beliau sudah hafal ini sorof. Nah, kalau gitu naikkan dia, naikkan ke kelas 1 ibtidaiyah, karena dia sudah hafal sorof. Naik ke kelas 1 ibtidaiyah, di sana sudah mulai diajari IPA apa segalanya itu. Nah, di situ jadi di sana itu dalam ini masa pelajaran ya, tapi dalam sehariannya ini beliau punya rasa kepedulian yang namanya di pondok ya, anak-anak pondok itu kan ya seperti kamu orang kan tahu dengan sendirinya kalau makan kadang-kadang suka kecelana ya, itu beliau pun tapi bukan dalam keadaan terbuka secara diam-diam dia itu dia buka masing-masing yang jatuh karena ini kelakuan sudah sering kali sehingga harga pengganti ini ada perhatian sampai dipanggil Segaf dibawa ke kamar. Ini dalam ceritanya Habib Segaf sendiri setelah beliau keluar itu malam-malam pada tanya, kau diapain sama Habib Abdul Ghadir? Karena ya namanya Habib Abdul Ghadir ini kalau malam-malam saja itu jarang dipanggil masuk ke kamar, apalagi ini seorang murid baru gitu. Sehingga timbul pertanyaan oleh malam-malam itu. Saya diludahi, dimasukkan ludah. Ludahnya beliau itu diludahi menurut saya. Terus beliau itu mengatakan kepada saya hanya memiliki satu kelebihan, tapi kamu tuh punya dua kelebihan. Ini perkataannya gurunya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Fahid. Saya hanya memiliki satu kelebihan, tapi kamu punya dua kelebihan. Kelebihan saya yang satu hanya bisa mengajari orang, tapi kamu nanti kamu akan bisa mengajari orang seperti aku. Tapi kelebihan yang satu yang tidak bisa aku miliki, tapi kau memiliki. Apa itu Segaf? Yaitu kamu akan memberi makan orang-orang, yaitu murid-muridmu. Ini aku tidak bisa. Jadi kelebihannya itu Segaf. Ya, kita mau bilang apa? Kenyataan yang kita alami demikian. Bagaimana? Walaupun pada masa hidup beliau, tapi sesudah beliau meninggal pun, yang saya buktikan sendiri sekarang masih berjalan. Walaupun ini usaha kelanjutannya dari istrinya yaitu Ummi Wahidah, tetap berjalan sampai sekarang. Sehingga kita yang datang sebagai adik dan ibu saya ini masih puas dengan keadaan. Ternyata berjalan pada masa hidupnya walaupun meninggalnya tetap seperti ini. Ya, masalah karamat turun pada istrinya kita nggak tahu. Tapi kenyataannya demikian. Jadi inilah Habib Segaf. Masa di pesantren di Darul Hadis Habib Segaf 3 tahun masa belajar. Setelah itu beliau sudah diperbolehkan untuk mengajar. Walaupun murid pertamanya tempat kelas untuk mengajar itu tamhidi, yaitu tingkat baca Al-Quran. Nah, terus naik ke ibtidaiyah tentang tajwid.
beliau juga dia suruh untuk mengajarkan itu. Karena beliau ahli nahu dan sorof, dulu ahli, ahli sekali dalam nahu dan sorof. Alim-alim itu kalah. Beliau punya punya pemikiran sendiri. Bukan hanya hasil dari dia belajar di dalam hadis, tapi tercetus dengan sendirinya. Dia memahami nahu dengan sorof. Ya seperti kita paham dengan sekarang ini, sampai kita kagum dengan nahunya beliau. Sehingga beliau mengajar ke kelas 3 ibtidaiyah untuk mengajar nahu. Ini Habib Segar. Memang Allah sudah kudratkan dan memberikan kelebihan beda dengan saudara-saudara yang lain maupun teman-teman. Terus tingkat keberanian berdakwah beliau juga luar biasa, sehingga talami-talami dalam hadis yang sudah tamat di dalam hadis yang buka pesantren di Jakarta di mana-mana itu mengkagumi ini Habib Segar. Habib Segar bukan terkenal karena di Parung ini. Sebelum di Parung pun Habib Segar pun sudah dikenal banyak teman-temannya. Jadi guru-guru yang tamat-tamat dalam hadis yang buka pesantren apa itu mengenal Habib Segar. Sebut Habib Segar bin Mahdi saja itu udah oh ya Arab. Jadi cepat dikenal karena banyak kelebihan-kelebihan itu. Jadi banyak cerita keanehan masa belajarnya, masa dia waktu mengajarnya. Setelah berjalan demikian sekian tahun, Habib Abdul Ghadir punya anak namanya Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Fakir. Satu-satunya anak Habib Abdul Ghadir ini hanya satu Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Fakir. Beliau juga dikhususkan oleh abahnya mengajar, diajari ilmu segala macam. Nah, hampir partner antara Habib Segabnya dengan Habib Abdullah ini. Seakan-akan bersaudara gitu. Dari akrabnya itu sampai Habib Abdullah ini menanyakan kepada Habib Segar, Segar, hal indahkah apakah kau punya saudara perempuan? Ya. Jelas jawabannya karena ada, dikatakan iya ada. Aku ingin meminang kau punya saudara, supaya aku tidak lepas daripada kamu. Jadi diikat dari perkawinan. Apa tunjukkan aku fotonya? Habib Segar bersurat kepada abahnya ke Dompu minta foto saudaranya. Jadi, tiga foto saudaranya itu dikirim oleh abah. Abah mengirim salah satu di antara yang dipilih yang sekarang saya suka namanya Fatum. Dia bilang aku mau melamar kampungnya adik. Ya namanya bagaimana ya? Kamu orang kan tahu sendiri, anak daripada guru yang melamar adiknya. Ya seperti bagaimana kalau Habib Muhammad melamar kau punya adik, bagaimana? Apa bagaimana perasaannya? Karena kita sudah kita tuh menggali ilmu dari mereka, terus dilamar lagi adiknya tuh merasa, karena kita sudah yakin bahwa mereka ini orang baik. Ya. Sudah ditentukan waktunya, berangkatlah Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Fagi ini bersama Kapolres Malang sama Dandim berangkat hamil, berangkat ke Dompu, berangkat ke Dompu serta Habib Segar dan guru-guru yang lain. Itu jumlahnya 29 orang berangkat ke Dompu untuk melamar adiknya Habib Segar, itu kakaknya ya, pergi ke Dompu. Adakan lamaran, langsung diadakan perkawinan. Lamar diterima langsung perkawinan. Karena jaraknya jauh, jadi dipersingkat gitu. Jadi enggak, sekarang kan lamar dulu, nanti 2 bulan baru tukar cincin, lah ini. Nah, ini enggak, lamar diterima langsung. Besoknya diadakan perkara akad nikah. Nah, sampai berjalan
meninggalnya Habib Abdul Qadir, pondok pesantren Malang itu dilanjuti oleh anaknya Habib Abdullah bin Abdul Qadir itu lagi berjalan. Habib Segaf ngajar juga di situ. 2 tahun Habib Segaf ngajar, itu Habib Segaf ditugaskan oleh Habib Abdullah untuk memegang bendahara pondok. Jadi bendahara pondok pada saat itu sebelum Habib Segaf dilantik itu namanya Ustaz Mu'allim Romli. Mu'allim Romli, ahli ekonomi, ya. Dia pandai sekali dalam menata bendahara pondok. Habib Abdullah mengangkat Habib Segaf menggantinya. 1 bulan Habib Segaf memegang ini bendahara, sudah orangnya cerdas. Dia punya pemikiran itu yang belum terpikir oleh orang lain. Jadi 1 bulan setelah Habib Segaf itu memegang itu pembukuhan pondok ini, itu Habib Segaf memberikan pengumuman bahwa semua murid-murid yang menerima wesel pengiriman dari orang tuanya, yaitu uang jajan bulanan, itu harus distor ke kas pondok. Nanti kas pondok yang mengelola tentang perbelanjaannya. Misal salah satu anak itu mendapat 100.000 misal jajan bulanan yang dari orang tuanya. Jadi supaya orang tuanya tidak beban rutin mengirim uang belanjanya ini, jadi pondok itu yang mengatur berapa jumlah yang dikirim oleh orang tuanya itu. Per bulannya 100. Itu dirubah oleh abah sehingga orang tuanya tidak perlu per bulan. 100 itu bisa mencapai 6 bulan. Nilai perbelanjaan hariannya itu jumlahnya sama. Ini hebatnya Habib Segaf ini. Sehingga itu Habib Abdullah sendiri itu merasakan kecerdasan Habib Segaf ini dalam mengelola ekonomi. Kampung sekali. Ini oleh guru ini yang mengalami hal ini sudah buka pesantren semua mereka. Ada di Jakarta apa semuanya. Kalau dipertanyakan tentang mereka akan mengatakan itu Habib Segaf ahli ekonomi. Ahli mengatur ini ekonomi. Bagaimana caranya Habib Segaf? Jadi itu uang terkumpul yang jumlahnya dari per anak itu kan kecil, tapi karena terkumpul dengan sekian ribu orang kan menjadi jumlah besar. Nah, dari jumlah besar ini dikelola oleh pondok ini. Dikelola. Bagaimana? Lanjut. Hah? Lanjut apa? Apa itu? Tidak. Jadi dari jumlah keuangan yang besar itu dikelola, diperdagangkan oleh apa? Tapi atas nama pondok. Atas nama pondok. Dengan hasil modal yang sekian itu berlimpah. Jadi, dari keuntungan ke keuntungan itu sampai berlipat lima. Sehingga pondok pun itu menikmati dari keuntungan itu. Enggak untuk membenahi jendela yang rusak, apa ini semua. Dan anak-anak santri itu diperintahkan oleh abah supaya memberitahu kepada orang tua, jangan mengirimkan lagi belanja saya tahun ini, cukup 1 tahun 1 kali. Sehingga orang tua wali-wali murid itu tuh merasa ini anak saya marah apa bagaimana, atau karena sedikit dikirim sehingga marah gitu. Ternyata tidak. Bahkan anak-anak itu pun karena kelebihan belanja, mereka transfer kembali ke orang tuanya. Lewat pondok. Transfer kembali. Kelebihan perbelanjaan. Pemutaran ekonomi di saat Habib Segaf itu pegang. Nah, terus keuangan pondok dari hasil ini kan anak-anak pondok dalam hal itu beda dengan kalian di sini tidak ada iuran bulanan, itu tidak ada. Di dalam hadis ada bulanan, iurannya bulanan itu ada. Jadi setiap bulan sekian bayarnya, ada uang pendaftaran, uang pangkat, uang bulanan. Dan misalnya kan dikasih makan apa, jadi ada biaya dari orang tua yang ada anak-anaknya belajar di sana. Habib Segaf
sekarang yang tidak. Jadi dalam cerita, dalam hadis itu pada masa Habib Segaf itu megang. Setelah sekian tahun lamanya Habib Segaf memegang bendahara Darul Hadis, Habib Segaf dijemput oleh orang tuanya karena umurnya sudah mencapai 25 tahun. Habib Segaf, abahnya itu meminta kepada Habib Abdullah. Jadi Habib Segaf ini lebih dulu kawin adik perempuannya daripada beliau. Jadi dia setelah kawin dengan Habib Abdullah, baru beliau sekian tahun beliau itu kawin. Tapi Habib Abdullah itu tidak mau melepas ini Habib Segaf. Walaupun izin dari abah itu minta satu minggu saja. Karena Habib Segaf itu mau kawinkan. Itu tidak dilepas oleh Habib Abdullah. Karena apa? Satu hari saja Habib Segaf tidak ada di dalam hati. Bendahara apa segalanya itu akan hancur dalam pemikiran Habib Abdullah. Walaupun Habib Segaf akan menyiapkan keadaannya seandainya dia melepaskan dalam hati. Nah, oleh Abah dipertanyakan kepada anaknya, bagaimana Segaf, kamu ini harus pulang dengan aku karena saya sudah siapkan seorang gadis, yaitu sepupu kamu sendiri. Kamu habis kamu kau balik lagi ke sini. Segaf menerima ajakan abahnya. Jadi cara lari keluar dari pondok itu lari. Karena izin tidak diberi izin, sama sekali tidak dikasih izin. Jadi pikirnya dengan lari. Berangkatlah Habib Segaf dengan abah ke Dompu. Setelah sampai di Dompu, abah mempercepat acara perkawinannya. Jadi sampai satu hari undangan disebar, hari kedua itu langsung akad. Jadi baru pernah terjadi di Dompu itu undangan jalan hari ini, besok acaranya. Biasanya undangan kemarin itu kan paling cepat-cepatnya 3 hari lah. Ini kebanyakan kan 1 minggu lagi gitu. Dan orang itu mempersiapkan. Nah, ini hari ini diterima undangan, besok acaranya. Ternyata dugaan saya punya abah terjadi. Abah sudah menyangka bahwa Habib Segaf ini akan dijemput atas perintah gurunya, yaitu Habib Abdullah, yaitu anak-anak dari gurunya, anak dari Habib Abdullah, yaitu gurunya Habib Abdullah itu. Karena beliau tidak mau lepas ini Habib Segaf. Benar. Setelah 3 hari Habib Segaf berada di Dompu, datang jemputan dari Habib Syekh Al-Jufri, yaitu iparnya Habib Abdullah sendiri. Jadi Habib Abdullah ini punya saudara perempuan. Punya saudara perempuan kawin dengan Habib Syekh Al-Jufri. Beliau kan tinggal di Jakarta juga, sekarang sudah meninggal Syekh Al-Jufri. Itu datang dengan temannya Pak Suko namanya. Pak Suko serta ada 2 juga mu'alim, termasuk mu'alim Dunyati. Jadi jumlahnya mereka itu 5 orang untuk menjemput Habib Segaf ini dikembalikan ke pondok. Nah, karena mereka melihat acara di mana baru terjadi perkawinan, kan merasa gimana ya, baru kawin 1 hari masuk langsung dibawa. Jadi dibiarin sampai mereka itu nginap di Dompu itu 4 hari. Jadi Habib Segaf ini 3 hari masa sebelum mereka jemput, setelah mereka tiba 4 hari, jadi 7 hari. Habib Segaf dijemput kembali, harus pulang ke Darul Hadis. Berangkatlah. Jadi rasa bulan madu, tidak ada kawin terus langsung ditinggal. Makanya abah mengawinkan kamu orang di pondok ini, itu melanjutkan pekerjaannya abah sebenarnya. Jadi kamu orang merasa, harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh abah. Karena mungkin abah merasa nikmat pada rasanya pada masa itu tuh merasa nikmat gitu. Jadi supaya kamu orang juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh abah. Kamu orang kawin, terus terjadi pemisahan, kan putri di dalam, malam baru dijemput. Jadi itulah, abah itu sudah merasakan semua apa yang kalian rasakan. Jadi semua yang abah curahkan dalam pondok Nurul Iman ini, itu sudah
pengalaman pribadinya bagi Aba. Berangkatlah Aba beserta rombongan yang menjemput. Dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan di pondok dan habis, Aba mulai berpikir, mana istrinya yang baru dikawinkan, meninggal. Ya, mungkin kamu orang sudah pengalaman dalam hal itu, kalau yang sudah kawin mungkin. Iya, bagaimana? Kau sudah kawin? Bagaimana rasanya kau kalau... Itu apa sudah, cuma aku mungkin tidak menceritakan sama kamu orang. Jadi apa ini sifat adilnya itu? Sifat keadilan. Terus kecerdasannya. Dan daya ingatnya itu kuat sekali. Kalau kita sebagai adik-adiknya ini, itu perbedaan jauh. Ada adik saya, apa kakak saya itu adiknya apa, namanya Abu Bakar. Dia insinyur pertanian, kerja di pemerintahan. Sekian lama dia masuk ke politik. Dia jadi anggota dewan tingkat 2 di Mata. Itu dua periode. Periode pertama 5 tahun dan anggota dewan 5 tahun. Itu periode kedua diminta lagi oleh masyarakat Bima supaya melanjutkan lagi. Karena pintarnya apa, tapi kalau dibanding dengan apa itu jauh sekali. Dua periode, terus setelah kena jabatan anggota dewan itu hanya dua periode itu batas, jadi 10 tahun. Udah gak boleh lagi duduk di kursi itu, kecuali naik tingkat. Karena masih dibutuhkan, itu naik lagi ke tingkat 1, ke provinsi. Itu dua periode lagi, jadi 4 periode duduk di anggota dewan. Itu sama apa jauh. Ada lagi adiknya sampai menjabat sekda, sekretaris daerah di Bojonegoro, di Jawa Timur. Bujindan pernah ke sini, itu insinyur peternakan, dirjen pertanian. Bujindan. Jadi, alhamdulillah anak-anak apa ini banyak yang jadi juga. Saya juga termasuk pengusaha, ada juga adik saya namanya Abdurrahman juga pengusaha, Muhammad. Jadi jumlah anaknya Aba ini 11. 11. 6 laki, 5 perempuan. Semua sebelum Aba meninggal, semua anak-anaknya ini sudah dikawinkan. Dan sudah bekerja semua. Baru Aba meninggal. Nah, anak sebelum Aba meninggal itu anak. Aba meninggal itu anak-anaknya belum ada yang meninggal, masih hidup semua 11 itu. Yang awal pertama ini sudah yang pertama lagi, yang pertama lahir, yang pertama meninggal itu Abu Sekar. Tidak tahu Allah sudah mengatur mungkin berurut atau bagaimana, kita tidak tahu. Tapi bukti sekarang Abu Sekar sudah, yaitu anak yang pertama, ya yang pertama juga yang meninggal. Jadi sekarang adik-adiknya baru punya 10 orang, 5 laki, 5 perempuan. Ceritanya itu agama sejak kecil apa bagaimana? Ya, memang kalau masalah agama, kamu orang sendiri kan tahu ya, namanya orang-orang Arab itu kan orang-orang agama Islam ya. Jadi Aba juga itu, karena Aba ini mualaf. Abanya saya punya Aba itu kelahiran Yaman, yaitu Habib Idrus. Jadi kalau dilihat dari silsilah, Segaf bin Mahdi bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Habib Idrus ini lahir di Hadramut. Lahir di Hadramut, turun ke Indonesia. Sehingga di Semarang, sehingga ada saudaranya juga di Semarang itu. Nah, dia jemput kakaknya di Semarang, dia bawa sama-sama ke Bima. Kakaknya tinggal di Bima, Habib Idrus tinggal di Dompu. Karena mereka punya istri, Habib Idrus kawin sama bangsa Al-Musali di Dompu. Itu namanya Gamar. Itu kuburannya di Baqi, Madinah. Beliau pergi umroh, haji dulu tuh berangkat haji umroh. Aba yang berangkat kan? Berangkat ke Mekah, bulan Ramadan, beliau meninggal di Madinah. Terus dikuburkan di Baqi. Itu nenek dari Aba, bangsanya Al-Musali, Gamar namanya.
Ini beliau ini asalnya dari Yaman, membawa syiar agama. Abah salah satu anaknya. Gimana kalau anak seorang dai kan tentu alim. Kealimannya ini diturunkan kepada anak. Jadi anak-anak itu dididik tentang sholat, akidatul awam apa itu kita sudah hafal sebelum masuk pondok. Wujud idam bako mahalafatulil halal itu tuh sudah hafalan. Malahan orang-orang kampung juga itu diajarin juga oleh apa itu. Itu hafal tentang sifat-sifat Allah, asma'ul husna apa. Jadi didikan agama memang mulai dari dasar awal. Tapi memang Abah punya kelebihan luar biasa yang belum kita lupakan, dan hampir semua orang itu tahu. Siapa yang kenal Abah, dia akan tahu siapa itu Abah. Kelebihan Habib Sebelah. Untuk silsilah Abah ke atas ini dan di Indonesia ini dari kakek. Silsilah Abah ke atasnya itu orang tua Abah, kakek Abah mungkin yang pertama di Indonesia ini dari kakek. Kakek, ya. Yang masuk ke Indonesia ini. Kalau Abah lahir di Indonesia, kalau kakeknya lahir di Hadramaut. Habib Idrus itu lahir di Hadramaut. Kira-kira tahun berapa mulai masuk ke Indonesia? Saya belum jelas tahu tentang itu. Kita tahun 18-an. Jelas 18-an. Itu Habib Idrus. Mereka tiga saudara itu. Idrus, Ahmad, sama Muhammad. Yang ke Indonesia Habib Idrus. Tiga-tiganya itu. Menikah dengan orang Indonesia apa masih? Termasuk Mualan. Mualan. Mualan juga. Istrinya Mualan juga. Kalau Habib Idrus kakeknya kita ini, kita punya abah-abah itu Mualan juga. Gamar. Abahnya juga dari Hadramaut. Bangsa Al-Musalli. Tapi Masyaih bukan dari Habaib. Istrinya Masyaih. Jadi kita ini empat bangsa, empat golongan. Ini kelebihan kita. Pokoknya kita kalau ada acara kawin, itu enggak, orang lain enggak keundang, keluarga saja itu sudah, waduh, sudah ribuan sudah yang datang. Kalau abahnya saya punya ibu, jadi kalau kita ambil dari abah ya, abahnya Habib Sikar ini, bangsanya Bisha Abu Bakar. Ibunya, apa namanya, abahnya Bisha Abu Bakar, ibunya Ali Idrus. Abahnya, abah, kakeknya abah, kakeknya abah, itu bangsanya Bisha Abu Bakar. Tapi jidahnya, hababahnya, itu bangsa Al-Musalli. Jadi ibu abahnya abah, itu bangsanya Al-Musalli. Abah abahnya abah, itu bangsanya Bisha Abu Bakar. Paham? Abah ibunya abah, abah ibunya abah, yaitu Habib Segaf, nah, itu bangsa Al-Idrus. Habib Hasan bin Soleh Al-Idrus meninggal di Palu. Umur meninggalnya, masa hidupnya berumur 128 tahun. Jadi abahnya, abahnya Hababa ini meninggalnya itu berumur 128 tahun, meninggal di Palu. Beliau di Bima kawin sama Bin Sam Masyair. Jadi ibunya, saya punya ibu itu bangsanya Bin Sam. Jadi kita ini ada Bin Sam, ada Al-Idrus, ada Bisha Abu Bakar, ada Al-Musalli. Menjadi satu. Jadi satu, empat jenis bangsa yang watak-wataknya berbeda menjadi satu. Di sinilah anak-anaknya abah saya ini kemana saja itu dikenal. Jadi mudah dikenal. Contoh seperti abah. Abah ke Jakarta, banyak keluarganya di Jakarta. Anaknya Bibit, Al-Musalli yang di Pertamina, apa itu. Itu banyak sekali.
dari Abah, keluarga dari Abah maupun keluarga dari Ibu. Di Surabaya jauh lebih banyak lagi. Masalah lumpuh sudah. Dan mereka-mereka itu tahu Abah ini punya kelebihan. Ada teman-temannya Abah, setelah Abah itu masuk di Darul Hadis, kepancing yang lain-lain juga orang-orang Arab dari keluarga itu mengirim anaknya juga ke Darul Hadis. Mereka tak betah, mereka hanya betah. Ada satu bulan lari keluar, ada dua bulan lari keluar, ada yang satu tahun lari keluar, ada yang empat tahun dia bertahan. Namanya Ustaz Abdarrab Al-Musalli, sepupu dari Abah, itu dari Al-Musalli. Sekarang Masya Allah jadi ulama di Dompu dia sekarang. Ustaz Abdarrab Al-Musalli. Dari ke-10 saudara Abah itu siapa aja gitu susunannya? Kemudian sekarang seperti apa? Ya. Jadi Abah anak pertama, anak kedua namanya Abu Bakar. Sekarang pensiunan PNS ya, pensiunan pegawai negeri. Terus ketiga perempuan, Kak Nur, sudah janda, ditinggal suaminya meninggal. Pernah di sini juga kan, ingat itu Kak Nur, kemudian anak lama ya. Terus yang ketiga, terus yang keempat, yaitu yang disunting sama Ustaz Abdullah di Pekin. Sekarang dia ini pegang pondok Darul Hadis Malang. Jadi yang memegang pondok Darul Hadis Malang yang mengelola itu adiknya Abah yang perempuan ini ya Kak Sukarno. Berjalan sampai sekarang itu pondok Darul Hadis terkenal itu. Tahun 20 kemarin itu acara hall. Hallnya Habib Abdullah dipegi dengan Abahnya Habib Abdul Jadil. Keempat, terus kelima Jindan. Dia insinyur peternakan, masih PNS dia di Bojonegoro, dia dinas. Kelima, terus keenam ibunya Kak Nuni, yang anaknya dikawin sama anaknya Abah Idrus, adik Idrus. Jadi ibunya adik Idrus ini jadi anak yang keenam. Tahu sama orang ibunya terus yang ketujuh saya Abdillah, ke-8 saya punya adik perempuan lagi Fatimah, terus laki lagi Abdurrahman, terus laki lagi Muhammad. Ini pedagang semua ini. Yang turun ke bawah itu sudah lari jadi pedagang semua. 10 ke 11 perempuan. Khadijah namanya. Dia kawin dengan pengusaha, sekarang dia pengusaha. Terus suami juga kontraktor apa, enggaknya di Bima. 10 itu dari saudara-saudara. Sekarang sudah menjadi genap setelah Abah meninggal. Sekarang sudah jadi genap 10, 5 laki, 5 perempuan. Waktu Abah masih hidup, 6 laki, 5 perempuan. Sekarang Abah sudah meninggal, jadi sekarang genap sudah 5, 5 jadi seimbang gitu. Peranan Abah itu di masyarakat sebelum membuka pondok pesantren di sini itu pernah di mana saja? Apa sebelum ini Nurul Iman yang di Palu ini yang terakhir. Abah sebelumnya setelah keluar dari Darul Hadis, setelah selesai dan beliau itu mengajar di Darul Hadis keluar, itu keluar sudah istilahnya buka jalan sendiri. Beliau itu buka pesantren di Dompu. Itu nama pesantrennya Ar-Rahman. Pesantren Ar-Rahman. Abah dapat bantuan dari Soeharto langsung. Abah dipanggil untuk menghadap ke Bina Geraha untuk menerima sumbangan. Karena baru terjadi seorang ulama yang mau mencurahkan ilmunya, yaitu membuka pesantren gitu. Awalnya dibukanya di rumah. Di rumahnya Abah, rumah Abah itu besar. Jadi muridnya ada yang dari Jawa, itu namanya Soleh Al-Idrus.
sekarang di Malang dia sudah buka majelis taklim besar. Ada Alwi Al Idrus, dia di Tanah Abang sini pengusaha besar. Itu murid-murid Abang waktu Abang buka sekolah di Dompu, tapi di rumah. Dari Jawa banyak, belumnya di Dompunya sendiri, dari Jawa pun mengejar apa ini. Karena orang-orang tua yang mereka itu mengenal apa-apa ini. Harus digali orang luar biasa, apa ini luar biasa. Sehingga orang-orang di Jawa ini sudah tidak meragukan dia titipkan anaknya walaupun dibawa ke ujung Indonesia itu Dompu. Banyak. Soleh Ali Idrus, Ali Ali Idrus, Jailani, Anis. Terus ada lagi salah satu anak orang kaya besar di Jakarta ini, namanya Muhammad Asgar Kirim. Ada juga dari orang Indonesia, Tony namanya, dikirim juga. Itu jumlahnya 20 orang lebih yang dari Jawa. Itu di awal mulai Abah buka itu di dalam rumah Abahnya sendiri. Termasuk saya juga ikut taklim juga di situ. Nah, di situ belajar, nah, pemerintah melihat. Pemerintah termasuk bupati, karena Abah saya itu orang pengusaha, jadi akrab dengan pejabat, apa termasuk bupati. Bupati waktu itu Haji Abdurrahman, namanya bupati pertama Dompu. Haji Abdurrahman Mahmud. Beliau melihat ini satu ulama ini itu Habib Segar, terbatas mengajar hanya dalam rumah. Nah, jadi dibikinkan proposal, tapi Abah sendiri yang berangkat menghadap Soeharto, karena pejabat-pejabat daerah itu suka mau namanya pada zaman itu. Nah, Abah dibikinkan proposal, nah, kita minta bantuan supaya bangun santren. Dan setelah dikasih proposal, Abah berangkat. Apapun orangnya, ya istilahnya siapa takut gitu Abah. Siapapun yang penting benar, Abah jalan. Abah datang ke Binagrahan, kantornya presiden di Jakarta sini. Menghadap Soeharto, Soeharto tanya. Setelah ditunjukkan itu proposal, itu membaca Kabupaten Dompu. Soeharto itu tidak tahu Kabupaten Dompu. Presiden Indonesia ini tidak tahu wilayahnya, dari terpencilnya itu Dompu. Ini kejadian itu. Sampai presiden itu menanya, Pak Harto itu menanya, di mana itu Dompu, Habib? Apa ceritakan? Dompu itu di antara Nusa Tenggara Timur dengan Nusa Tenggara Barat. Dia di tengah-tengah Kabupaten Dompu. Cuma Harto tidak datang, saya tidak tahu. Saya ini pemimpin negara ini, tidak. Itu Dompu. Itu dikasih sumbangan 10 juta sama Soeharto. 10 juta. Itu negara transfer ke kabupaten. Itu Bupati Dompu menambah lagi itu dana anggaran. Karena merasa bangga, Dompu sudah diperkenalkan kepada pusat. Keramat Habib Segar itu sudah nampak sekali. Jangankan terhadap kamu orang ini yang sudah sebagai murid, kepada orang-orang lain pun itu berjalan. Dibangunlah pesantren. Jadi bupati memberikan lahan, kemudian dibangun itu pesantren. Berjalan, tidak salah 2 tahun itu berjalan pondok di Dompu itu. Abah pindah ke Surabaya karena merasa ini sangat kecil wilayah ini kalau dengan ilmu saya ini. Tapi teman-teman di Jawa memanggil, segera sini, tidak sesuai kau di sana itu. Ini harus kau ada di Jawa. Dipanggil sekian kali, Abah berangkatlah Abah ke Surabaya. Surabaya Abah ngontrak di Ampel Mansur, namanya ngontrak aja. Setelah berjalan sekian bulan, Abah mau kembangkan apa namanya, ya ilmunya itu, tapi masih status ceramah. Apa itu ceramah, diundang ceramah di sini. Nah, ceramah-ceramahnya ini direkam atas permintaan orang-orang Singapura. Mereka itu karena sudah pernah mendengar ceramah-ceramah Abah waktu di Pondok Malang, itu menginginkan, mereka menagih, Habib kirim ceramah-ceramahnya Habib ke sini. Jadi disitulah mulai awalnya Abah itu istilahnya mendapatkan dana gitu, mendapatkan uang. Jadi Abah ceramah, diundang ke ini tuh direkam.
Nah, rekamannya ini dikirim ke Singapura, di sana diperkembangkan di sana. Tapi dulu belum ada CD ya, masih kaset. Kaset belum biasa itu. Ya. Dari hasil penjualan kaset-kaset di sana itu dikirim kembali kepada apa? Nah, uang-uang inilah apa membeli gudang. Gudang Belanda di belakang Hotel Indah. Itu di Kiai apa namanya? Kalimas Udik. Itu gudang-gudang besar. Abang beli ada yang harga 20 juta, ada yang 40 juta. Abang bongkar, abang bikin ini-ini. Baru abang mulai memberitahukan kepada teman-teman, saya butuh murid, saya mau buka pesantren. Jadi abang ceramah kemana-mana itu menjelaskan. Itu datang manusia, datang belak. Oh, wali muridnya mengirim anaknya itu. Ya Allah, apa sih banjir bandang itu? Ini disuruh sehingga bagaimana ya, yang dasarnya baru dua lokal yang di dua gudang yang dibeli itu sehingga meningkat sampai 7 gudang. Itu hampir seluruh Kalimas Udik itu pondok. Orang-orang Surabaya itu kaget. Orang Arab yang hebat-hebat di Surabaya itu kaget. Orang daerah sekecil ini kok meledak. Itu murid dari Singapura datang. Termasuk Umi Wahidah ini. Umi Wahidah ini murid. Datang belajar, suhu, ya apa sempat datang belajar, mereka belajar. Apa mungkin dapat ilham atau dapat bagaimana gitu ya, dapat menjodoh dari Allah, sehingga dipersyukin oleh apa. Itu pondok Surabaya. Karena di Surabaya tidak begitu, apa ini seakan-akan mau meledak gitu. Seharusnya ulama dunia sebenarnya, jadi pondoknya itu harus bagaimana ya. Apa kepanggil di Jakarta? Datang ke Jakarta. Tinggal pertamanya di Bintaro. Bintaro bukan Bintaro rumahnya Aben sekarang ini, di sebelahnya lagi. Terus sekarang ini kan di komplek Pertamina. Ya dulu itu di Bintaro juga, jadi apa buka di majelis taklim. Ini apa namanya? Tempatnya Al-Habsyi ini, Kuitang. Abah itu diminta, karena Kuitang sudah hampir punah. Jamaah taklimnya sudah hampir tidak ada. Abah diminta untuk mengembangkan kembali majelis taklim Kuitang itu. Diminta, dikasih rumah Abah. Karena Abah mulai tinggal di Bintaro itu, ya di tempat Habib itu. Abah isi sekian, sampai 2 tahun Abah isi. Itu Kuitang langsung kembali seperti awalnya. Hidup kembali. Nah, anaknya Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, Habib Abu Bakar ya. Nah, ini merasa karena sudah hidup, dia selesai sudah. Istilahnya Abah sudah tidak diambilkan lagi. Tapi Abah sudah berkeinginan memang mau melepas gitu. Sudah. Kamu jalan sudah, ini sudah hidup ini. Jadi di saat dia mencurahkan kalimat itu, mengutarakan kalimat itu, Abah langsung menerima, ya memang itu yang saya inginkan. Saya mau buka. Abah pilih paru. Ini paru kan, kamu orang sih belum tahu awalnya paru. 10 tahun yang lalu, ini hutan ini. Bahu apa segala kuburan Cina. Ini di masjid, apa yang di bawah ini? Syaukat ini tuh kuburan Cina itu, kakeknya Ateng apa dikubur di situ. Jadi apa, alhamdulillah Allah mungkin mengutus itu orang namanya Haji Dong. Haji Dong mendatangi apa, dia bilang, Habib, saya punya rumah di vilahnya saya itu di daerah Parung, pedalaman dia bilang. Kalau Habib ada minat, Habib bayar. Berapa harganya? 100 juta, Habib. Abah diajak ke sini oleh Haji Dong itu. Kata, Abah melihat ini rumah besar sekali. Tapi ini hutan semua. Abah langsung jadikan. Ya, saya ambil. Ini Abah tak punya uang ini, biasa terus. Abah begitu orangnya. Kamu orang harus tiru kejiwaan. Jangan dulu mengadakan uang baru mencetuskan, memutuskan sesuatu. Putuskan dulu baru uang itu belakangan. Abah itu selalu gitu.
dijadikan sama Abah. Ini Haji Dong orang kontraktor pada zaman Soeharto ini. Kaki tangan Soeharto ini, orang kaya banyak rumahnya. Dijadikan sama Abah. Ini saya saksikan sendiri nih, saya adiknya tuh masih dempet terus sama Abah. Sampai apa? Istrinya Abah, Umi Wahida ini. Abah, itu tak ada. Gimana? Abah kan suka. Udah. Satu hari, dua hari, tiga hari. Datang telepon dari Haji. Beb, kapan pelunasannya? Transaksinya kapan? Abah ambil hari ini, acara Isra Mi'raj. Tapi Abah sudah nempati di rumah. Sudah masuk. Dibikin acara Isra Mi'raj, kalau nggak salah waktu itu. Undang orang-orang kampung, teman-teman. Termasuk Haji Dong. Jadi pelunasan pembayarannya itu ya hari itu. Ini nggak punya uang ini. Abah berani jadikan. Sudah bawa sertifikatnya hari ini. Saya sudah siap uang. Nggak ada uang. Bikin terop hanya beberapa di sini. Ya termasuk murid apa Prawoto. Prawoto itu tahu tentang kejadian ini. Apa baru punya murid berapa orang gitu. Terjadi acara dengan orang-orang kampung sekitar, terus ada juga yang dari luar, juga teman-teman apa yang di Bintaro itu datang apa. Datanglah ini si Soebul Benz yang punya rumah ini. Wah dihormati sama Abah ini. Abah naik podium ceramah. Abah ceramah tentang ajaran agama begini, begini, begini. Titik akhir dari ceramah itu Abah hantam ini orang. Abah arahkan untuk ilmu Abah itu Masya Allah. Bahwa ini orang memberikan sumbangan. Sumbangan pertama untuk pesantren ini Haji Dong ini tidak bisa berpikir. Tapi dengan rahmat Allah, keramat yang keluar dari mulut Abah itu tersentuh, kena panah hatinya orang ini. Tanpa dia pikir, tidak ada istilahnya nilai harga rumah ini kalau dengan penghargaan yang Abah katakan itu. Setelah selesai, orang itu langsung berdiri. Ini Beb, sertifikatnya Beb. Langsung dia bikin cek. Dia malahan keluar uang, bukan apa yang... dia kasih lagi cek untuk mengembangkan ini. Sumbangan. Dia kasih sumbangan. Ini sertifikat. Habib berangkat ke notari hari ini jam sekian. Ketemu dengan saya. Balik nama, apa segalanya. Inilah rumah ini. Jadi memang Allah berikan langsung ini rumah. Ini parung ini, ini pondok ini memang Allah sudah berikan langsung. Kalian kalau merusak ini pondok, betul-betul orang durhaka. Kalau orang yang merusak ini pondok, yang ada inisiatif mau merusak, mau ini, bawa fitnah, apa sih? Itu orang, saya sendiri yakin akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Karena ini pondok ini betul-betul beda dengan pondok-pondok lain. Beda juga perjalanan hidup Abah waktu bangun di Surabaya, di Dompu. Itu beda. Ini Nurul Iman ini beda sekali. Dan kemajuan Nurul Iman yang di Parung ini, pondok Parung ini, kayak mimpi. Abah 10 tahun. 10 tahun Abah injak Parung, Abah meninggal. Kalau dilihat pembangunannya terus, jenis pendidikannya terus bagaimana hubungan dengan luar aku 10 tahun tidak mungkin. Dan itu pun 10 tahun itu sudah berjalan. Tahun ketiga saja pondok ini kayak jamur tumbuhnya. Besok itu lain, lusa lain. Sampai Abah mengeluarkan kalimat, tiada hari tanpa membangun. Itu logonya apa ya? Tiada hari tanpa membangun. Dan aku mau merubah manusia ke manusia. Menjadikan manusia
Memanusiakan manusia. Itu bahasa apa itu waktu pertama lagi baca, lagi mengadakan ceramah hari pertama di sana, di sini. Penyerahan sertifikat itu tuh kalimat sudah dicetuskan sama. Apa belum ada murid kamu orang ini, belum sekian. Itu murid yang datang setiap tahun. Bahkan setiap hari itu datang. Dan apa istimewa? Sama jalan apa besar. Saya dipanggil untuk menjaga tukang ini. Luar biasa. Sehingga pekerjaan itu yang kita lakukan, yang ditugaskan dengan pekerjaan itu, apa itu 10 kali lipat bekerja dari seperti pekerjaan kita. Apa mencabut rumput, apa mencuci WC, apa jangan kamu orang kira apa itu begitu tanpa kalian tahu apa itu bekerja. Bukan wah Habib enak sudah duduk di kasur, tidak. Sampai menimbang apa itu dalam posisi bekerja. Kan apa berangkat undangan itu? Itu undangan melakukan pekerjaan. Bukan apa sakit di atas kasur. Jadi apa memang betul-betul orang yang Allah khususkan. Ya mudah-mudahan kita ini menjadi murid yang bermanfaat. Apa kita dapat manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wa akhirah. Wa inna hakim. Allahumma ja'alna min salamatihim. Kalau mau cerita apa itu tidak ada berhenti. Mulai kau duduk sampai satu tahun kau tidak bangun menceritakan tentang apa, tidak ada kalimat selesai, tidak ada tamat. Itu. Makin diceritakan makin berkembang. Ya mudah-mudahan yang melanjutkan perjuangan apa ini yang sudah jelas nyata ini dari keluarga mulai termasuk Mbak Ida sendiri. Kalian harus membantunya. Itu pula anak-anaknya apa dari Mbak Ida ini. Ya kalian ini sudah yang melanjutkan. Ya, kalian jangan campur dengan urusan keluarga yang lain. Walaupun mereka bagaimana ya itu juga membantu. Kasih kesadaran. Pokoknya ini pondok ini harus berjalan sampai yaumil qiyamah. Untuk setelah dari Marang ini, Abah ini ada cerita pondok ke luar negeri. Seperti apa perjalanan? Kalau Abah ke luar negeri, susah sekali menceritakannya. Karena Abah sering kali ke Mekah, Madinah, ke Syria, ke Mesir. Tidak ada tujuannya kalau berbisnis, ngapain pergi, nggak bawa apa-apa. Itu apa itu belajar. Apa pernah belajar di Mekah. Itu Said Maliki itu akrab sekali dengan Abah, saling tukar ilmu. Sebab kita mau mengatakan belajar, karena itu lebih tua, jadi Abah belajar juga di sana. Tapi sebenarnya saling menukar ilmu, karena Said Maliki juga datang ke tempat Abah. Waktu Abah tinggal di Ampelonce itu, Said Maliki 3 kali datang. Sampai orang-orang ulama yang ada di Jawa ini tuh merasa cemburu. Kok langsung ke situ? Ini Abah tinggal rumah kecil. Rumah yang hanya 1 kamar. Itu Said Malik itu datang justru minta di situ. Sampai orang-orang itu ya habaik-habaik. Apa ini? Indah segap, sedikit-sedikit datang indah segap.
ya mereka kunjung balas Abah di Mekah, ya, belajar di sana di Madinah. Di Madinah Abah juga munajah di sana. Saya langsung ketemu dengan Rasulullah. Mungkin kamu orang belum diceritakan sama Abah tentang munajahnya Abah waktu di Madinah. Sudah pernah dengar cerita. Abah tidak mau ketemu dengan siapapun kecuali dengan Rasulullah. Dan tidak mau meninggalkan makamnya Rasulullah sebelum ketemu dengan Rasulullah. Ini sudah tekad bulatnya Abah berangkat dari Indonesia ke sana. Satu hari, dua hari, sampai wali Allah mendatangi Abah. Ana ya sekaf, mada turid, apa yang kau inginkan? La uridu anta. Aku tidak mau dengan kamu. Walaupun kamu sudah menyodorkan apa yang aku inginkan, tapi aku mau ketemu dengan kamu. Tidak akan mungkin kau ketemu dengan kamu. Tidak, aku akan ketemu. Sampai titik terakhirnya Rasulullah datang, ketemu berhadapan dengan manusia. Ketemu dalam keadaan bukan mimpi. Ini ketemu langsung. Apa yang dikatakan Rasulullah? Irji'ilah Indonesia. Indonesia kau punya tempat. Suruh pulang. Pulanglah kau ke Indonesia. Di Indonesia lah tempat kau. Ini pesan langsung dari Rasulullah. Abah seketika itu tiketnya langsung dibuking pulang. Malah Abah itu bisa buka pesantren di Syria, di Madinah, ini buka sekolah ini. Ya Abah tidak, karena sudah dipesan kalau pulang lagi ke Indonesia. Ini sir sekali. Dan Abah pernah menceritakan. Ya ini sudah parung, sudah titik akhir. Masya Allah. Kalau berpikir buat dari mana? Apa kan beli kacang aja beli tak? Orang datang, beb saya ada 1000 meter. Di mana? Itu di situ. Apa sih? Alhamdulillah, untuk ini pondok agak luas. Berapa harganya per meter sekian? Dan jumlahnya berapa? Dan 200 juta. Nah, tidak punya uang. Apa itu tidak ada dalam benak pikirannya kecuali beras untuk makan muridnya. Itu pikiran apa? Itu yang wajib bagi Abah. Sehingga Abah itu sama kamu orang itu, ya Allah, seakan-akan dirinya. Kamu orang itu seakan-akan dirinya. Kamu orang sakit, Abah lebih merasakan sakit. Sakitnya kamu orang itu, Abah. Sama kamu orang itu luar biasa. Ini saya buktikan kelanjutannya ini, Masya Allah, Umi Wahidah juga peduliannya tinggi juga. Ini turun lagi nih ke Umi Wahidah. Masya Allah, bila keluar malah cari dana. Semenjak Abah meninggalkan kalian ini, pernah enggak makan satu hari? Sejahtera. Atau dalam 3 kali satu hari itu berkurang 1 kali gitu, dikurangi gitu. Enggak ya? Berarti tetap ya. Jadi keramat Abah itu sudah turun ke umumnya. Yang turun ke anaknya, Habib Muhammad, sudah ada sirnya sudah. Walaupun ilmunya masih ada, tapi sirnya itu sudah. Karena ilmu dengan sir, kalau orang sudah mendapatkan sir dari Allah, itu ilmu dengan sirnya pasti orang itu alim. Tapi kalau orang alim belum tentu ada sir. Banyak orang alim, orang alimnya banyak, tapi tidak punya sir. Tapi ada orang punya sir khusus dengan Allah, dia pasti alim. Walaupun secara zahirnya kita tahunya, oh dia nggak pernah belajar, dia jelas nggak ada ilmu. Tapi kalau dia alim, ternyata dia di atas daripada orang yang menganggap dia tidak alim. Contoh seperti Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi, belum tentu dia Rasul. Tapi kalau dia sudah Rasul, pasti dia Nabi. Ya, ya. Kemudian satu lagi keluarga Abah sendiri minta dari istri pertama putra putrinya. Keluarga Abah juga. Maksudnya dari istri-istri asalnya, istri pertamanya. Kalau istri Abah yang pertama yaitu sepupunya sendiri. Sepupunya sendiri. Itu yang saya ceritakan awal tadi.
Jadi Abah dijemput oleh Abahnya, dibawa ke daerah itu, dikawinkan kepada sepupunya sendiri. Anak dari adiknya saya punya Abah. Istrinya Abah pertama itu Umi Ande. Dia juga punya peranan waktu Abah buka pesantren di Lombok, termasuk di Surabaya. Di Surabaya itu bisa dikatakan dalam sejarah pesantren yang Abah dirikan ini, itu yang tengah-tengahnya. Jadi dia seakan-akan arus dari barat ke timur, utara ke selatan, itu arusnya itu pertemuan arus itu yaitu di Surabaya. Nah, di Surabaya itu istrinya dari Dompu ikut berkecimpung dalam pesantren itu. Abah kawin lagi dengan istri kedua istrinya dengan namanya Umi Aisyah, itu dari bangsa Al-Muqtar. Dan Abah kawin dengan Aisyah ini dilamar oleh istri pertamanya. Jadi Abah ini dikawinkan oleh istrinya. Ini aneh ini. Di dalam rumah istrinya. Jadi ini Aisyah ini dididik oleh Umi Ande selaku anak angkatnya, walaupun tidak disebut anak angkat. Terus Umi Ande yang melamar ke orang tuanya untuk dikawinkan buat suaminya. Umi Aisyah. Umi Aisyah ini bangsa Al-Muhdar. Dia cerdas, lincah, cepat nangkap. Jadi apa saja yang dianut itu dia paham. Abah merasa semangat hidup itu meningkat setelah kawin kedua kali dengan Umi Aisyah. Saya bisa buktikan karena saya juga sudah rapat sekali sama Abah. Jadi posisi saya dengan Abah itu bisa kakak, bisa menjadi anak, bisa menjadi murid. Tiga-tiga. Jadi saya dari kecil itu memang sama Abah. Waktu di Darul Hadi itu sama Abah. Jadi Abah ini tahu jalan apanya Abah itu, saya itu paham gitu. Setelah kami dengan Umi Aisyah, Abah kontrak rumah di Ampel Wirai. Jadi Umi Ande di Ampel Mahfum, Umi Aisyah di Ampel Wirai. Itu berjalan tinggal Surabaya sampai pesantrennya apa itu berjalan. Nah, datang lagi tamu apa semuanya murid ini termasuk Umi Wahidah. Nah, Abah kawin lagi dengan Umi Wahidah di tangan Umi Ande. Istri yang pertama ini lagi yang melamar lagi ini, yang meresmikan apa semua. Jadi begitu. Nah, setelah Abah kawin dengan Umi Wahidah, itu makin gairah Abah dalam mengembangkan ilmunya ini makin tinggi. Kayak baterai itu dicas full gitu. Karena Umi Wahidah orang berilmu juga. Bisa bahasa Inggris, Abah membutuhkan itu. Wawasannya juga luas tentang luar negeri. Dan Abah punya channel, punya hubungan dengan Singapura, Malaysia, Brunei. Nah, ini harus figur ini yang dibutuhkan. Pendamping ini. Sedangkan istri pertama dan kedua ini tidak memahami tentang itu. Jadi rasanya tidak akan lengkap apa ini kalau tidak kawin lagi dengan Umi Wahidah. Walaupun istri pertamanya sudah cukup, anaknya juga sudah banyak, dapat lagi istri kedua, anaknya juga seperti jumlah anak istri pertama. Tapi rasanya masih belum sempurna. Setelah kawin yang ketiga, dapat Umi Wahidah ini baru sempurna lah. Jadi bola itu sudah enggak mencong lagi, sudah bunda. Baru tinggal digiring kemana aja itu. Sehingga hubungan.